tetap semangat, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa. Insya Allah semua akan indah pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ibu Farah Channel. Kali ini saya mau berbagi lagi kegiatan saya atau aktivitas saya sebagai IRT di rumah. Dan kali ini saya membagikan resep ya teman-teman. Jadi ini saya mau masak. Kira-kira teman-teman tahu nggak ini saya mau buat apa? Dan ini adalah biji nangka. Adakah nih teman-teman yang pernah mengolah biji nangka atau pernah memasaknya? Jadi ini yang belum tahu, saya kasih ya satu resep atau ide. Ide cemilan, bisa dibilang cemilan atau mungkin bisa jadi lauk juga. Tergantung teman-teman aja suka apa enggak ya. Maunya jadi cemilan atau mungkin jadi lauk. Nah, kali ini kita potong-potong dulu biji nangkanya tipis-tipis seperti ini. Pokoknya saya potongnya manual ya, menggunakan pisau, nggak menggunakan alat. Kalau punya alat juga untuk menipiskan atau untuk ini, untuk diserut biji nangkanya biar tipis, kayak pembuatan keripik atau apa gitu ya, alatnya bisa digunakan biar cepat. Tapi kali ini saya berbagi tutorial atau caranya yang sederhana aja ya, menggunakan pisau pastinya. Oh iya, seperti biasa pastinya musapa-sapa teman-teman dulu nih. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga harapan, keinginan, cita-cita, hajat baik teman-teman, keinginan semuanya bisa segera terwujud ya, atau terkabul ya, amin amin ya robbal alamin. Dan terima kasih buat teman-temanku yang sudah mengklik video ini. Buat yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel sederhana saya ini, tolong dibantu support ya, supaya bisa berkembang dengan cara di subscribe, like, comment, and share di media sosial yang teman-teman punya. Dan jangan lupa untuk tombol notifikasinya diaktifkan, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru. Pokoknya kayak gini aja ya, potongnya tipis-tipis dan santai aja teman-teman, gak usah terlalu, maksudnya gak usah terlalu cepet gitu ya, takutnya nanti kan tangannya tergores luka ya. Jadi santai aja potongnya tipis-tipis gitu ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk perbumbuannya sudah saya iris-iris. Saya cuma pakai seperti biasa ya, dua bawang, bawang merah dan bawang putih. Kemudian ada tomat dan cabai rawit yang dipotong-potong. Semuanya saya iris pokoknya seperti ini ya, sesuka hati. Kalau teman-teman mungkin mau ulek atau mau di blender itu terserah teman-teman. Tapi saya maunya simple aja ya teman-teman, saya mau iris-iris seperti itu. Dan ini kemudian saya tambahkan minyak ke dalam wajan. Kemudian seperti biasa langsung aja dicemplungin nih. Cemplungin ya biji nangkanya. Pokoknya ini digoreng biji nangkanya sampai agak crispy lah gitu ya teman-teman. Jangan sampai gosong ya pastinya. Harus tetap diperhatikan. Takutnya kan karena ini tipis-tipis, jadi pasti cepat gosong kalau nggak diperhatikan. Jadi teman-teman harus ngeliatin juga ya, untuk biji nangkanya jangan sampai gosong. Pokoknya buatnya simple aja sih teman-teman. Saya tuh suka ya, ini bisa dicemil, enak banget ya. Teman-teman bisa buat dia, maksudnya bisa buat lebih pedas lagi bisa, tinggal tambahin cabenya. Kalau mau teman-teman buat yang pedas manis juga bisa, pokoknya tergantung selera teman-teman aja ya, suka-suka. Yang penting rasanya alhamdulillah nikmat ya. Saya itu sampai ketagihan ya kalau buatnya. Nah, kayak gini tuh pokoknya kalau ada suaranya ini ya tandanya udah kering. Jadi lanjut aja diangkat. Pokoknya ditiriskan dulu kayak gitu temanku semuanya. Oke, dilanjut ini untuk goreng keduanya. Jadi saya bagi menjadi dua kali penggorengan nih untuk biji nangkanya.
Tapi untuk yang kedua ini saya enggak ngeliatin sampai selesai ya, sampai mateng, biar enggak terlalu lama. Jadinya untuk videonya saya skip aja. Nah, pokoknya udah saya skip, lanjut aja. Untuk perbumbuannya saya gunakan minyak yang tadi juga ya, bekas gorengnya itu. Jadi saya kurangin minyaknya supaya enggak terlalu banyak. Ini lanjut aja ditumis untuk perbumbuannya sampai matang pastinya, sampai layu dan pastinya enggak meninggalkan bau langu. Supaya biji nangkanya juga nanti awet untuk bisa beberapa hari itu enggak apa-apa, masih krenyes-krenyes-krenyes gitu lah, crispy lah teman-teman ya. Jadi enggak gitu, bisa cocok untuk gimana ya, pergi mungkin yang agak jauh gitu kan, bisa dibuat kayak gini crispy biji nangka gitu. Untuk lauk bisa juga, untuk tinggal juga bisa, atau mungkin ada teman-teman yang mau buat jadi ide usaha juga bisa ternyata teman-teman ya. Pokoknya mantul bisa dah ya, tinggal teman-teman sesuaikan dengan selera aja ya, sukanya kayak gimana. Jangan kemudian jangan lupa menambahkan perbumbuannya pastinya, seperti biasa garam, gula pasir, kaldu bubuk, atau mungkin mau ditambahkan micin juga bisa sedikit, dan mau ditambahkan kecap manis apa, pokoknya segala rupa lah teman-teman ya, sesuka hati teman-teman yang sesuaikan rasa dan seleranya. Kalau saya sih simpel-simpel aja, yang penting terasa nikmat, crispy-nya awet gitu. Ini pokoknya sampai matang, sampai kayak gini agak layu untuk perbumbuannya pastinya, supaya nggak mudah melempem. Nah, lanjut aja nih, dimasukkan untuk biji nangkanya yang sudah matang. Ini tinggal diaduk-aduk sebentar aja, nggak usah terlalu lama teman-teman, karena memang biji nangkanya juga udah mateng, jadi untuk mencampur bumbunya aja supaya merata, jadi seperti ini. Jadi perbumbuannya nggak terlalu kelihatan merah banget, karena memang saya nggak blender. Kalau teman-teman mau kelihatan lebih wow lagi, mungkin dengan di blender itu kelihatan lebih ya, lebih merah lagi untuk biji nangkanya. Cuma saya kayak gini aja udah kelihatan cantik ya teman-teman. Pokoknya diaduk terus sampai merata. Jangan lupa diicip rasanya pasti ya. Kalau udah pas ya, lanjut aja pastinya diangkat gitu kan, disajikan. Nah, ini udah aja, lanjut aja nih saya sajikan. Ya sudah, kali ini saya berbaginya sampai di sini aja. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa menambah resep-resep teman-teman atau resep cemilan atau sebagai lauk juga, yaitu sambal crispy biji nangka ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dan pastinya semoga ada manfaatnya. Ambil sisi positifnya, buang yang buruknya. Pokoknya terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.